bisa melihat sendiri bagaimana proses demokrasi di MK. Tidak ada lobby-lobby, tidak ada itu semuanya terserah kepada kita. Itulah yang akan menjadi apa namanya harapan dari kami sebagai orang yang terpilih untuk yang ditunjuk lah katakanlah seperti itu untuk membawa lembaga ini lebih baik ke depan. Ya, masih dari Mahkamah Konstitusi, Pak Refli. Ya. Sebelum saya berdialog dengan Anda dan juga Pak Mahfud, saya sempat menelpon beberapa orang praktisi hukum. Ya. Dan mereka mengatakan ini hanyalah cerita lama yang terkonfirmasi. Karena memang ketika saat Pak Akil terpilih menjadi Ketua MK, sudah banyak sekali yang terheran-heran, apalagi statusnya pada saat itu tidak melalui fit and proper test, ketika diperpanjang, langsung diperpanjang. Apakah Anda juga melihat ketika seorang hakim MK hanya diperpanjang tanpa fit and proper test, ini juga merupakan sebuah celah? Ya, pertama dulu ya saya ingin mengomentari itu. Memang cerita tentang Pak Akil ini memang banyak berseliweran. Jadi kita kan tidak tahu kebenarannya, tetapi ini yang membedakan cerita mengenai hakim-hakim lainnya termasuk Prof. Mahfud dengan Pak Akil ini. Jadi cerita tentang Pak Akil ini banyak sekali berseliweran, bahkan sebelum ceritanya dia, bisa tentang apa ini? Cerita tentang hal-hal negatif lah, tentang suap, tentang pemerasan dan lain sebagainya. Tetapi kan memang kita kan susah untuk mengkonfirmasinya sampai kemudian hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun termasuk orang yang mengatakan proses pemilihan di DPR itu ilegal. Kenapa begitu? Karena kan undang-undang mengatakan bahwa yang namanya masa jabatan itu 5 tahun dan kemudian bisa dipilih kembali. Tetapi dalam proses pemilihan itu ada 4 prinsip dalam undang-undang MK, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif. Jadi 4 hal itu kan tidak tercapai kalau kemudian Komisi 3 main perpanjang sesungguhnya. Kan kita ingin ini kecolongan atau jangan-jangan memang investasi kepentingan? Ya, saya harus mengatakan dengan segala terbuka ini investasi kepentingan. Okay. Jadi ini kan kepentingan pemilu juga. Jadi mungkin individu-individu di Komisi 3 berkepentingan terhadap institusi MK ini sehingga kemudian dia memilih orang dalam tanda kutip dari kalangannya sendiri agar kemudian mudah untuk kemudian berhubungan. Nah, saya kira yang dikatakan Prof. Mahfud itu juga benar adanya, karena saya kira orang-orang inilah yang kemudian berperan sebagai sebagai broker-broker perkara, kemudian menghubungi hakim-hakim yang kebetulan dia sangat kenal dan pernah duduk dalam satu komisi misalnya. Saya akan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, sebenarnya di MK itu sendiri bagaimana sih fungsi pengawasan internal? Karena pada saat ini Pak Akil akhir tertangkap tangan, banyak yang menduga jangan-jangan ketika masih belum menjadi ketua MK pun juga sudah banyak bermain dan pada saat itu adalah masih di bawah pengawasan Anda. Pengawasan internal secara institusional tidak ada, karena artinya tidak ada institusi misalnya seperti inspektorat atau hakim pengawas di situ, tidak ada. Tetapi kita mengawasinya melalui mekanisme kerja sehari-hari saja, bahwa perkara itu tidak bisa sembarangan ditentukan oleh seseorang atas dominasi pemikiran seseorang, karena kita selalu membicarakan perkara itu secara bersama-sama. Di dalam kasus pilkada memang hanya cukup 3 orang. Tetapi ketika ada putusan khusus yang misalnya harus membatalkan, itu perdebatannya juga harus 9 orang, panjang. Tetapi kalau misalnya orang kalah 400 ribu lalu berperkara, kemudian hakimnya hanya melaporkan, Pak ini sudah tidak masuk akal untuk dikabulkan, ya sudah jalan, tidak usah diperdebatkan. Karena 3 orang hakim itu sudah sah untuk Pak Mahfud, berarti apakah jangan-jangan ada dugaan ini melibatkan internal, hakim MK yang lain juga? Saya tidak tahu, tetapi kalau saya sendiri meyakini ini kasus hanya menyangkut Pak Akil untuk yang ini. Tapi yang lain silahkan dikembangkan, saya kira itu penting bagi keselamatan MK untuk diselidiki juga yang lain-lain kalau memang ada dugaan seperti itu. Saya sama dengan Mas Refli tadi, memang berita berseliweran begitu
saya pergi itu kok yang terpilih Pak Akil itu banyak sekali SMS ke saya dari orang penting maupun orang tidak penting gitu. Tetapi bagi saya lah itu semua kan orang punya penilaian sendiri-sendiri, dan ingat saya tidak ikut memilih karena saya dan pergi terpilihnya tanggal secara 1 aklamasi loh Pak. Tanggal 5, berarti kan gitu. Direstui oleh hakim-hakim MK lainnya? Enggak, tidak aklamasi. Yang aklamasi yang begini, dia dipilih 5 April itu melalui pemilihan sampai bertingkat. Karena mula-mula suaranya tidak cukup 5, sampai diulang 2 kali Pak Akil akhirnya dapat. Tetapi yang aklamasi itu yang bulan Agustus. Karena bulan Agustus sebenarnya sesudah 6 bulan dia menjabat itu, sudah 4 bulan, masa tugasnya sebagai ketua MK itu habis karena masa keanggotaannya hari itu juga habis. Nah tetapi hakim MK pada waktu itu rupanya mengambil kesepakatan, sudahlah diteruskan sampai satu periode berikutnya gitu. Tidak dipotong di tanggal 18 seperti zaman Pak Jimli dulu. Pak Jimli dulu dipotong tanggal 18 itu karena hari itu dia berhenti sebagai anggota, sehingga sebagai ketua pun berhenti. Lalu terpilihlah saya di situ. Nah yang Pak Akil ini tidak memilih jalan itu, ternyata langsung disetujui tanpa pemilihan lagi. Yuk. Pak Mahfud, Anda sebagai anggota Majelis Kehormatan kasus Akil Mokhtar ini, bagaimana pendapat Anda mengenai sebuah himbauan dari Pak Jimli Asidiki yang mengatakan bahwa untuk seorang seperti Pak Akil Mokhtar, seorang ketua MK, jika memang betul bersalah, sebaiknya hukumannya adalah hukuman mati? Itu sudah masuk ke ranah pidana ya. Kalau hukuman mati, hukuman seumur hidup itu masuk ranah pidana. Tetapi saya sangat setuju diberi hukuman terberat. Untuk tindak pidana yang dilakukan Pak, yang didakwakan, dituduhkan ke Pak Akil ini, kalaupun nanti terbukti, hukuman maksimalnya bukan hukuman mati. Oleh sebab itu saya setuju dengan maksimal saja 20 tahun atau seumur hidup begitu. Saya kira bagus. Kalau hukuman mati tidak ada dasar hukum untuk kasus ini. Tapi saya semangatnya sama dengan Pak Jimli, harus dihukum seberat-beratnya. Nah kalau soal Majelis Kehormatan itu soal etika, yang itu mungkin keputusannya untuk pemecatan atau apapun itu bisa selesai dalam waktu seminggu atau dua minggu kalau memang Majelis Kehormatan ini sudah mulai bekerja. Itu Mbak Sheryl? 1-2 minggu ya Pak ya. Oke, kalau Mas Refli bagaimana? Ya, apakah ya. Anda juga sepakat bahwa hukumannya harus hukuman mati atau sepakat dengan Pak Mahfud 20 tahun? Saya kalau dalam perspektif hak asasi manusia kan banyak orang yang menentang hukuman mati sesungguhnya, tetapi hukuman itu harus seberat-beratnya ya. Karena ini penyelenggara negara, apalagi dia Chief Justice ya. Kalau wakil Tuhan. Iya, wakil Tuhan di dunia. Kalau orang biasa dihukum 20 tahun, maka dia harus ditambah sepertiganya. Maka kemudian yang paling layak mungkin hukuman seumur hidup agar memberikan deterrent effect kepada calon-calon tertangkap tangan lainnya agar mengurungkan niatnya untuk berperilaku korup di negeri ini. Kira-kira begitu. Seumur hidup berarti ya? Oke. Ya, seumur hidup lah saya kira. Baik, terima kasih untuk Pak Mahfud dan juga Pak Refli. Dan Pak Mahfud kita tunggu ya, hari Jumat akan ada pertemuan pertama ya untuk Majelis Kehormatan. Oke. Ya Pak ya. Terima kasih Sheryl. Ya, Refli. Baik, terima kasih Pak Mahfud, juga terima kasih Pak Refli. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Ya, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dari Mahkamah Konstitusi. Nanti Indra Maulana masih akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Tetaplah bersama kami dalam Prime Time News.